Wah, tinggi-tinggi kali gedung di sini. Ini ku tengok kok, nengok ke atas pula ini orang-orang ini. Ada apa di atas ini? Oh, mak. Wah, mantap kali. Berarti inilah itu menara kembar itu ya kan? Aduh, paten kali. Ini Tin Tower pasti nih, yang dibilang orang itu ya kan? Cantik kali ku tengok. Wah. Pantas lah orang nengok ke atas. Waduh, paten. Mantap. Apa ini? Oh, nasi kandar pelita. Aha. Assalamualaikum, apa kabar bro sis? Kirain jejak kuliner. Nah, aku sekarang udah di nasi kandar pelita. Ini kabarnya mantap kali ini bro sis Kedan. Jadi tempatnya ini di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Tidak jauh dari Twin Tower atau KLCC. Bro sis atau Kedan yang udah pernah pasti tahu tempat ini. Bagi kalian yang belum pernah, kok ada waktu nanti kalian singgah kemari, katanya enak. Aha, aku penasaran, mau kurasakan, ya kan? Udah lapar aku ini. Aha. Jadi Kedan, nggak usah lama-lama lagi, kita ke dalam biar kurasakan yang namanya nasi kandar pelita. Tapi ini ingat ya, ini yang paling paten ya Kedan, 24 jam, jam berapa aja datang bisa, tetap ada. Banyak kali menunya nih, ada kepala ikan, ada udang, ada mamak, apa tuh, mamak cotong pun ada, mamak cumi itu ada tuh, udah berenang aja gue tengok itu udah. Lumayan. Jadi Kedan tinggal mana suka, kasih tahu ke abangnya, tunjuk nih, ini, jadi si abangnya ambil. Nah, tuh. Udah aku pesan ini, jadi setelah dipesan kita ambil nih nomor untuk bayar ini nomor antrian untuk bayar. Jangan pula gak dibayar, dikejar abang ini nanti sampai Medan, tidak sampai abang sampai Medan nanti ya kan, ganteng abang itu ganteng. Nah, terima kasih ya bang, kita cari tempat makan prosis dan jejak. Udah aku pesan nasi kambing sama nasi burung goreng. Minumannya, nah nih, limo ice, yeah. Artinya es jeruk nipis. Ini tetap number one, teh tarik ice atau tea ice, ini favorit aku udah kemari. Nah, banjir ini, meleleh-leleh aku tengok ini kuahnya ini, ha. Nah, ini kari kambing aku pesan tadi, jadi udah gak sabar aku nih Kedan. Kita coba dulu nasinya ya kan, nasi kandar pelita. Kedan, bro sis, kirain jejak kuliner, mangan jolo, ayo makan. Jadi Kedan, daging kambingnya, nah ini kuah kari di sini, ada kuah karinya, ini sayur kol nih, sayur kol yang dicincang ya, diiris-iris tipis. Nah, ini kurasa lu kari kambingnya ya Kedan ya. Kedan, mangan jolo. Daging karinya lembut kali Kedan, kambingnya lembut, bumbu karinya strong. Nih, pakai nasi nih. Coba dulu ya Kedan ya. Mangan jolo. Wow, mantap kali. Karinya nih, berasa bumbu khas Indianya,
strong kali begitu ku makan ini. Mantap kali Kedar, betul. Mantap. Betul-betul mantap Kedar. Kedar jejak, brosis. Nah, ini aku pilih lagi nih. Ku pilih lagi menu ku pesan. Pakai burung goreng nih. Cokok. Asik. Ini burung goreng aku pilih. Ini sayurnya, ini kacang panjang karena dipotong diiris-iris. Nah, jadi pakai kuah kari lagi dengan kuah seperti tadi. Nah, ini kita makan. Proses kita jejak. Nah, makan dulu. Makan dulu. Daging burungnya empuk, lembut, walaupun digoreng, tapi bumbunya meresap, jadi sangat terasa. Aku sih tadi nggak kutanya ini burung apa, tapi enak, empuk dia. Gila, Kedan, mantap kali nih. Ini aku coba makan manasinya, seperti yang tadi ya, Kedan. Mangan jolo. Enak. Memang enak, Kedan. Memang enak. Walaupun menunya sederhana, kaya kali rasanya. Mantap kali. Jadi, di rumah makan pelita ini, Kedan. Nah, ini bukanya 24 jam. Jadi, Kedan, kalau kemari, jam berapa aja pun datang, tetap buka. Selain nasi kandar, di sini ada berbagai jenis makanan juga. Aduh, segar dan udah kenyang aku. Memang nasi kandar pelita ini memang Kedan mantap kali. Jadi bagi brosis dan Kedan jejak yang udah pernah kemari pasti tahu tempat ini. Dan bagi yang belum pernah kemari buat Kedan, datang singgah dan rasakan nasi kandarnya, nasi pelita. Nah, buat brosis dan Kedan jejak, tetap ikutin konten video kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jadi aku recommended lah untuk nasi kandar pelita. Nasi kandar pelita mantap kali.